Ah, ah, uh, Bersyukur pada Tuhan, kita tetap terus menanjutkan ibadah sore hari ini kita. Ah,下午要用追求圣灵充满来做彼此的学习。Dan saya menggunakan tema untuk mengejar kepenuhan Roh Kudus untuk saling belajar. Ah, 我们知道, ah kita tahu akhir zaman akan segera datang, semakin dekat. Ah,整个社会也越来越罪恶。Ah, dan dunia ini semakin lama semakin jahat ah 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 Dan saya di Taiwan melihat keadaan, sema, lingkungan semakin lama semakin berbeda dibanding zaman dulu ah Hubungan pergaulan uh, pria dan wanita semakin sembarangan ah dan moralitas manusia semakin lama semakin hancur. Dan saya tiba-tiba terpikir orang zaman dulu lebih lucu. ]啊,因为现在也很多,啊, sekarang banyak sekali banyak orang yang sudah berubah dan banyak perencengan. di sudah mencatat jauh-jauh hari. Di Alkitab mencatat hanya dengan kepenuhan Roh Kudus lah kita baru dapat menghadapinya. Efesus pasal 5 Efesus pasal 5 ayat 15 ah. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif sampai ayat 18 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu menghendak mengerti kehendak Tuhan dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Ah, Alkitab di sini Alkitab mengingatkan kita. Bagaimana cara kita menghadapi akhir zaman? 好, Dan kali ini saya datang ke Indonesia untuk membantu berbagai uh, pelayanan. Dan temanya juga adalah cara menghadapi akhir zaman dan keadaan dunia sekarang ini rasanya dekat sekali dengan akhir zaman. Ah, 以前不会发生的事, Dulu itu tidak pernah terjadi, sekarang sudah terjadi. Ah, 随便的一场雨,可以下到两,三层楼高, kalau kita lihat uh, hujan sekonyong-konyong datang bisa membanjiri sampai dua tiga lantai bangunan uh, Dulu kalau kita uh, hujan lalu banjir sampai ke lutut saja rasanya sudah parah sekali banjir itu uh, we发现, wow Kita merasa oh kok ini parah sekali sekarang uh, uh uh Gempa bumi, peperangan, kelaparan semua ada 啊，重要是人的心也变坏了。Yang ter yang intinya adalah hati manusia sudah mulai melenceng。嗯嗯、这边提醒我们要谨慎行事。Di sini perhatikan harus perhatikanlah dengan seksama。也就是说，我们今天在做任何决定，要多想一下。啊，yang artinya ketika kita akan memutuskan suatu masalah harus banyak berpikir。啊，如果跟大家做的都一样，那就不是智慧人了。嗯 Jadi kalau cara berpikir kita sama seperti orang-orang di sana, berarti itu bukan ada hikmat di dalam diri kita. Di dalam um, ayat 16 kita harus menggunakan waktu yang ada. Mengapa harus mempergunakan waktu yang ada? ]因为世代邪恶. Karena zaman ini zamannya orang jahat. Ini apakah hubungannya hari-hari ini adalah jahat dengan pergunakan waktu yang ada? 因为魔鬼在末世会让我们忙着做坏事。Karena iblis membuat orang-orang dunia sibuk untuk melakukan perbuatan jahat。而且严重到没办法自我控制。Sampai hal yang paling parah adalah tidak bisa mengendalikan diri。啊，我们享乐的这些啊工具啊哈、啊，越来越发达。Jadi alat-alat suatu media yang membuat kita nikmat itu makin lama makin banyak。啊，所以我们也很担心青少年跟孩子在啊沉迷于手机啊。 Jadi kita sangat mengkhawatirkan anak-anak kita itu main HP terus. Taiwan Jadi kalau di Taiwan ada anak yang sangat ma uh, giat main HP sampai tidak pergi sekolah. Dan sangat parah lagi main HP sampai tidak bisa kebaktian, tidak baca Alkitab. 時間浪費掉了. Jadi waktunya itu hampir percuma saja. Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan memberikan kita waktu di dunia ini harusnya untuk mengejar kehidupan kekal. Kita lupa bahwa waktu yang ada kita harus mengejar iman kerohanian kita jadi iblis memakai kita sehingga sibuk kita akan kehidupan dunia ini jadi maksudnya pergunakan waktu yang ada artinya mengasihi Tuhan Apakah kita pergunakan waktu yang ada ayat 17 sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah jadi orang yang tidak mengerti kehendak Allah disebut orang bodoh. Kehendak Allah yaitu Alkitab ini. Oleh it, sebab itulah mengapa kita menggerakkan satu gerakan untuk membaca Alkitab setiap hari. 啊, sering 呃, senantiasa berdoa. 啊, Pendidikan agama harus masuk ke dalam keluarga. Uh Orang tua harus menapuk satu tanggung jawab mendidik uh, pendidikan agama kepada anak-anak. Uh Sebab dunia ini begitu jahat. Uh Kalau kita tidak lakukan itu, ]我们会站不住脚. kita tidak akan bisa berdiri tegak. 啊，所以要明白神的旨意。Jadi harus mengerti kehendak Tuhan。啊，要天天读经。Setiap hari baca kitab。要常常聚会。Sering kali berkebaktian。还要常常祷告。Dan sering berdoa。啊，十八节还这么说。Ayat delapan belas。不要醉酒。Jangan mabuk。啊，这个酒很容易让我们啊花时间在它上面了。Karena mabuk kita sering kali meluangkan waktu padanya。啊，误了正事啊。 Jadi menjadi sudah ketagihan 啊, Sesungguhnya mambuk anggur ini banyak 呃, macamnya Anggur melambangkan kenikmatan, oh. kegembiraan 啊, Kalau tiap hari kita hanya mengejar kesenangan Uh, kita jadi semakin tidak mau dekat dengan Tuhan. Uh, 就像我们, uh, 曾经有线上聚会, Ada orang suka ke ibadah online. Uh, 在家里线上聚会,久了之后觉得,嗯, jadi kalau sudah biasa dalam waktu yang lama ibadah online akan terasa eh, nyaman di rumah. Uh, 结果呢,慢慢的也不想来,实体的聚会啊, semakin lama semakin tidak mau datang kebaktian tatap muka uh, Jadi secara tidak sadar sudah masuk kepada jerat si iblis uh, 所以不要醉酒,就在提醒我们, Jadi akirnya, artinya janganlah kamu mabuk oleh anggur, jangan terus memikirkan kenikmatan, kenyamanan uh, Janganlah lupa kita datang ke dunia itu untuk apa 啊，主耶稣来的时候，我们到底是在哭呢，还是在笑呢？Apakah ketika Tuhan Yesus datang kita sedang menangis atau kita sedang tertawa？啊，千万不要像这个启示录第一章所提到的啊，这个耶稣来的时候啊，有一群人是哭啊。Jangan seperti dalam Kitab Wahyu pasal satu, ketika Tuhan Yesus datang sekumpulan orang mereka sedang menangis di sana。那这些事情总归有一件事就是要去做。 Jadi semuanya itu harus kita lakukan. Yang terakhir ayat 18. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita seringkali mengingatkan harus memohon roh kudus. Anak-anak yang belum dapat roh kudus harus mohon agar dapat. Sudah dapat roh kudus untuk apa? sudah pasti dapat roh kudus adalah suatu bukti bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan ada hal lain lagi yang lebih penting ketika kita mendapat roh kudus roh kudus adalah roh Allah jadi mendapat roh kudus berarti Tuhan beserta kita jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan dan juga jadi berani saya ingat waktu saya kecil orang tua saya melatih saya pertama kali saya pergi belanja masih kecil saya ingat waktu saya kecil orang tua saya melatih saya Nah, saya di, diberitahu oleh ah ayah saya, kamu ke sana katakan saya mau beli apa, berapa harganya. Pergi ke sana beli. Lalu saya ke sana. Lalu saya kembali. saya <politik> takut. Karena baru pertama kali. Ah Lalu saya berkata, papa, ayah bisa nggak sekali ini lagi temani saya? Oh, Lalu saya berkata, baiklah saya temani. Tapi saya tidak tapi saya tidak akan bicara apa-apa ya. Kamu belanja sendiri. Oh, apa-apa, ah Karena ayah saya temani, saya jadi berani. Ah, 在这个事情当中啊, Dalam hal ini oh, 发现,只要爸爸在身边,什么都不怕, Asal ayah saya ada di samping saya Saya tidak takut apapun juga ah, 我们得圣灵的时候, Ketika kita dapat roh kudus ah, Allah bapa kita bersama dengan kita Sejak saat hari ini juga kita tidak sendirian ah, Tidak ah, peduli kemanapun Anda pergi Allah Bapak yang di surga akan menyertai 就像我们的祷告文, Seperti bap, doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga. Ah, membaca perkataan ini. Sangat bertenaga. Sangat bersyukur. Ah, Segala apapun tidak takut. Ah, Jadi hari ini kita akan membahas tentang kepenuhan roh kudus. Mengapa harus membahas tentang tema ini? Ah,

1 sampai 13 pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana gadis-gadis yang bodoh tidak membawa pelitanya membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijak itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Maka tetapi waktu mereka datang, mereka sedang pergi untuk memberinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuanan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan-tuan bukakanlah kami pintu. Tetapi yang menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. 啊，这里讲到十个童女的比喻。Di sini tentang perumpaman sepuluh gadis。啊，耶稣说啊，到末世啊，我们都像这十个童女、啊。Pada akhir zaman kita akan seperti sepuluh gadis ini。啊，但是到底是聪明的嘞，还是笨的？Apakah kita yang bijaksana atau yang bodoh？但是这十个童女都有拿着灯。Tapi sepuluh gadis ini semua membawa berita。灯都会亮。 pelita ini akan bersinar. 所以这十个呢,都是好信徒, jadi sepuluh garis ini adalah jemaat yang baik. Mereka bisa bersinar. Sama seperti para pekerja kita di gereja. 我有在做工, banyak kita berkata, ah saya sudah melayani. 所以我将来会得救, jadi nanti saya akan diselamatkan. Tapi di sini dapat dilihat. 五个是不能得救的, yang terakhir sampai akhirnya lima tidak selamat. 啊，那不能得救的原因是什么？啊，meng，alasannya mengapa dia tidak selamat？当然，耶稣为什么要讲这三个比喻？mengapa Tuhan Yesus berkata dalam satu pasal ini ada tiga perumpamaan？前面一章讲到的是在讲末日。di pasal sebelumnya membahas tentang akhir zaman。后一章就讲到三个比喻。lalu pada ayat pasal dua puluh lima ini membahas tiga perumpamaan。这在提醒我们末日啊，有三件事我们很容易忽略。 Jadi artinya dalam akhir zaman ada tiga hal yang sering terabaikan. Yang pertama yaitu masalah Roh Kudus. 啊,啊, Mungkin banyak orang yang terima Roh Kudus makin lama makin dikit. Jangan berpikir, oh mohon Roh Kudus ah pelan pelan saja lah. 啊,另外一方面, Dan di satu sisi kita katakan bahwa Roh Kudus adalah pusaka di dalam gereja sejati. 啊，因为这是我们所唯一有拥有的。Karena ini hanya satu-satu yang kita miliki。啊，圣灵非常的重要。Roh、ok、Kudus begitu penting。我们将来传福音也是要提醒说，我们有圣灵。Nanti kalau kita mengabarkan Injil Tuhan, kita harus perkenalkan kami ada Roh、ok、Kudus。啊，因为耶稣也知道，在末后会有很多教派出现。Sebab Tuhan juga tahu di akhir zaman akan banyak aliran-aliran agama。啊，在启示录里面提到说，圣经就是圣灵就是印印记耶、啊。 Jadi dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Roh Kudus adalah suatu meterai. Yang yeah, akan uh, ditaruh di di, uh, di jidat kita. Yang sudah diberikan meterai berarti milik Tuhan. Gereja yang sudah diberi meterai berarti gereja benar. Jadi gereja sejati apakah dapat diselamatkan? harus dilihat apakah di dalamnya ada Roh Kudus. Ah, Jadi perambat laun gereja-gereja Kristen lainnya berkata saya juga ada Roh Kudus. Tapi dalam suatu situasi tertentu kita harus memberikan suatu penilaian. Nah, sepuluh gadis semua mendapatkan Roh Kudus. Ah, tapi ini adalah yang lima diantaranya bijaksana. Ah, yang lima diantaranya bodoh. Eh tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Ah 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 Bukan berarti oh kamu lebih pintar berarti kamu bisa selamat. Oh, ah ah ah, kamu begitu bodoh tidak bisa diselamatkan. Ah Bukan didasarkan bijaksana pintar atau bodoh, tapi intinya apakah mendengarkan perintah Tuhan atau tidak. Ah eh, oh begitu kita baca Alkitab semuanya bahwa kita menyadari Oh Alkitab begitu sederhana ah eh Asal kita mendengar firman Tuhan dan sepenuhnya menjalankannya berarti bisa masuk kerajaan surga itu yang disebut adalah orang-orang Yesus Lalu sekumpulan orang lain lagi adalah orang yang tidak mendengarkan perkataan Tuhan 啊,圣经就称为鱼着的, or, di, or Kita mengatakan itu adalah orang bebal Orang yang melakukan perbuatan jahat 还有呢, Dan juga adalah merupakan yang tidak dikenal Tuhan Tuhan dan akhirnya mereka berkata, setelah melakukan pekerjaan dia berkata Tuhan Tuhan. Ah, terakhir Tuhan berkata kalian itu siapa? Kalian orang yang berbuat jahat. Apakah mereka 啊? melakukan perbuatan jahat 啊? menjahati orang? 没有ね, Tidak, di dalam tuh banyak orang yang berbuat baik. Tapi hanya hanya saja mereka tidak percaya Yesus. Oh, oh Jadi mereka percaya Tuhan, tapi tidak sesuai perintah Tuhan dia lakukan. Nah Jadi dikatakan sini adalah uh, gereja benar Hanya gereja jati ada pelita ada minyak gereja lain tuh tidak ada pelita tidak ada minyak ini ini sesungguhnya berbicara tentang kita ayat dikatakan lima diantaranya lima dan 5 yang ketiga dikatakan gadis bodoh di mana dia itu membawa pelita bagaikan dipenuhi roh kudus 有, Sebab minyak itu adalah roh kudus Kita bersinar karena adanya roh kudus 好,大家都在亮, Semua sedang bersinar Tapi Tuhan tahu yang mana yang kepenuhan Orang yang kepenuhan roh kudus dia mempersiapkan minyak dia tidak berkata pelita saya sudah menyala sudah lah Saya sudah melayani Tuhan Saya juga ada kebaktian Saya doa juga ada roh kudus Tapi tidak penuh Di sini memberitahukan kita Tidak Kisah ini begitu sering kali kita dengar, nasi kita tidak jelaskan lagi. Wah, ,新郎遲到了. Lalu akhirnya mempelai telat datang. Ah, ah karena waktu itu ah, komunikasi tidak begitu maju. Ah tidak bisa menelepon, tidak bisa buka internet. Ah Sesungguhnya so, mempelai sudah tiba di mana tidak tahu. Ah Jadi mungkin sudah berhari-hari menanti. Bagaimana pelita bisa bersinar begitu lama? Jadi harus sedia minyak. Jadi satu wadah untuk menyimpan minyak tidak tahu seberapa besar. mungkin seperti pundi-pundi saja. Ayo mungkin satu gentong. Mungkin kalau sedia satu gentong minyak di sana，kalau nanti yang lima garis bodoh berkata，eh kamu buat apa sedia banyak begitu？apakah begitu banyak？apakah begitu lama memperai datangnya？apalagi berat？tidak bisa pergi kemana-mana，sangat tidak mudah，nanti ditertawai。 预备有在器皿, tapi justru yang menyediakan membawa minyak justru orang yang mendengarkan perintah Tuhan wow, tidak disangka betul mempelai telat sekali wow, jadi gadis yang tidak membawa persediaan minyak dia peritanya hampir padam 啊,最後这五个呢, dan akhirnya mereka dikunci di luar 12节这么说啊, ayat 12 dikatakan Seungguhnya aku katakan kepadamu aku tidak mengenal kamu jadi sesungguhnya syarat masuk kerajaan sorga sederhana sekali yaitu yang masuk adalah orang yang dikenal Tuhan kalau Yesus tidak kenal sudah pasti tidak bisa masuk sebab yang masuk rajaan sorga adalah so keluarga Tuhan. Yesus Anak Tuhan. Yesus yang dikenal Yesus. Karena Sebab surga itu ada rumah Yesus. Apakah kita akan mempersilahkan orang asing masuk ke rumah kita? Ada orang sembarangan berkata, eh saya mau tinggal di rumahmu. Pasti harus ada alasannya. 啊,

Mungkin nanti suatu hari tidak bisa menemui Alkitab Suatu hari mungkin kita tidak akan mau berdoa Atau suatu lingkungan dimana kita mau berdoa pun tidak boleh Tidak boleh ikut kebaktian anak Ini mungkin akan terjadi Nah, kita hanya Untuk memahami Tuhan kalau kita hanya bersandarkan gereja untuk memahami Firman Tuhan, 照圣经说,我们会被逼迫啊, kalau sesuai dengan Alkitab dikatakan bahwa kita nanti akan mengalami penganiayaan. Gereja sudah tidak boleh dibuka. 那, Jadi hanya Roh Kuduslah satu-satunya yang membuat kita ada kekuatan untuk menghadapi. Ah Jadi bukan hanya sekedar punya roh kudus saja. Harus ada kepenuhan roh kudus. 所以什么样圣灵充满呢? Jadi bagaimanakah kepenuhan roh kudus itu? Ah eh, Yeheskil 47. Yeheskil 47. Ye 啊，四七章告诉我们圣灵充满怎么说明了哈？Di sini menjelaskan bagaimana kepenuhan Roh Kudus itu。啊，四七章第一节提到说，啊，以西结异象看到一个圣殿。Pada ayat satu, Nahabu Heskel melihat satu penglihatan yaitu tentang bait suci。啊，这个圣殿呢，朝东有水流出来。Jadi di sini pintu bait suci itu ada air keluar dari ambang pintu。水就是圣灵。 sini air adalah Roh Kudus. Jadi kalau bait suci atau gereja itu mengalir air itu adalah gereja benar. Jadi kalau gereja tidak mengalirkan air berarti bukan gereja benar. dan akhirnya ya diiring dibawa oleh malaikat. Lalu, malaikat menyuruh Yeheski untuk melakukan suatu gerakan, sebab di sini dikatakan air itu keluar dari bawah ambang pintu menuju ke timur. Akhirnya, dia menuju ke timur, yaitu menghadap ke timur, yaitu mengikuti arah. Roh Kudus itu, kita mau dipenuhi Roh Kudus. Kita harus ada hati yang ingin melakukannya. Karena Roh Kudus itu bukan Roh karena roh kudus bukan roh jahat. Uh Kalau kita tidak bersedia membiarkan dia masuk, dia juga tidak akan mau masuk. Uh Meskipun dia sangat rela ingin beserta kita. Uh kecuali kita berkata, roh kudus masuklah ke dalam hatiku. Yesus biarlah Yesus masuk ke dalam hatiku. Uh, Maka Yesus akan masuk. Uh Jadi harus pergi menuju arahnya. 但是我们一开始可能只有这个第一个一千走哈、哦。Yang pertama itu kita mengikuti。啊，这个水呢只淹过脚踝 dan sampai di sana uh, air sampai di mata kaki. Ah Sama seperti kita baru awal mula mendapatkan Roh Kudus. Ah Meskipun kita ada Roh Kudus, tapi kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus. Ah Meskipun sudah ada Roh Kudus, kita masih melakukan hal yang tidak disukai Tuhan. Nah Lalu kalau sampai kita mendapatkan roh kudus sampai ke tahap kedua ah itu sampai ke batas lutut 啊, dan airnya masih bisa mengalir 我们会觉得,哦, lalu kita berjalan rasanya masih ada tenaga 啊, yang artinya ketika semakin bersandar Roh Kudus Roh Kudus semakin uh, nyata 啊, kita bersedia mau dipenuhi Roh Kudus. Jadi terus lanjutkan. 啊, sampai yang ketiga. Air sampai ke batas pinggang. 啊,其实这个河流啊,如果到腰啊, Jadi kalau air mengalir sampai ke batas pinggang, kita sudah tidak bisa berdiri tegak. 啊,你要去做什么, Jadi kita akan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus yang begitu besar. Kamu harus melakukan apa? Melakukan apa? 啊，我们要进入第四个一千走。kita harus masuk ke bagian yang keempat。啊，完全充满。yaitu penuh s e p e n u h n y 啊，那个水已经高到超过我的头顶了。我没办法想要回头了。tidak bisa kembali lagi。我脚踩不到地了。kaki saya saja sudah bisa tidak bisa m e n a p a 啊，被圣灵的大水冲走了。yaitu sudah roh k u d s p e n u sampai s e l u r u t u b u kita。 Kita roh kudus katakan itu adalah kepenuhan roh kudus Betul-betul orang yang memiliki kepenuhan roh kudus Sepenuhnya tidak ada kehendak pribadi Kalau kehendak pribadi atau pemikiran pribadi begitu banyak Berarti dia tidak dipenuhi roh kudus Matthew 11

Roh Kudus adalah roh, roh Yesus. Dan Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita mendapatkan kemenuhan Roh Kudus berarti hanya ada kuasa Roh saja. ]应该就是柔和千倍啊. Yaitu hanya rendah hati dan lemah lembut. Kalau 如果 kita tidak bisa lemah lembut, 啊,我们也谦卑不下去, juga tidak bisa lemah, uh, rendah hati, Dalam satu permasalahan selalu ingin menang saja akan tidak rukun dengan orang-orang tidak bisa harmonis tidak ini sudah pasti, tidak ada kepenuhan roh kudus Sebab roh kudus adalah roh Allah Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati Ketika kita dipenuhi roh kudus Kita akan berasa bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri Tidak ada yang bisa diperdebatkan kita ada punya Tuhan. Tu, orang akan melihat kita itu lembah lembut. 就像看到耶稣一样. Sama seperti dia melihat Yesus. Yesus kalau Yesus pada saat di dunia dia mengabarkan firman Tuhan dan apabila dia tidak lemah lembut mana mungkin orang-orang sekumpulan banyak mengikuti dia. Karena orang-orang begitu melihat Yesus rasanya suka sekali. Yesus ]耶稣 tampaknya begitu lemah lembut. Kita mau dipenuhi Roh Kudus. Ada sikap penampakan Yesus. Kita lihat penampakan Yesus. Lukas 6. Ayat 12 12节, Lukas 6 ayat 12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa Dan semalam malaman dia berdoa kepada Allah nah, Waktu itu Tuhan Yesus akan memilih 12 orang murid Yesus整夜祷告. Semalam malaman dia berdoa 他为什么要整夜祷告? Mengapa harus semalam malaman ah Dia tidak berkata saya rasa saya mau pilih siapa kalau dia sudah memikirkannya sudah pasti tidak perlu berdoa lagi Tapi Yesus sebelum memutuskan dia berdoa Ini yang disebut lemah lembut dan rendah hati Lemah lembut dan rendah hati artinya ketika menemui satu masalah dia berdoa Bertanya pada Yesus dulu Lalu dia menanya bertanya. Semalam-malaman berdoa. Sampai pada hari siang baru dia memanggil murid. Kalau kita lihat daftar nama ini, apakah kita puas? selain nelayan, nelayan ya tidak lain nelayan. Eh, Rasanya tidak orang, orang yang lebih hebat lagi. Tidak ada yang pendidikan tinggi Yang terakhir malah yang menjual Yesus Berdoa semalam-malaman Daftar namanya begini Kalau 12 orang murid Tuhan Semua kemampuannya sangat luar biasa Berarti Alkitab itu omong besar. Alkitab mengatakan bukan bersandarkan kekuatan, keperkasaan. Tapi bersandarkan roh Allah. Bersandarkan roh kudus. Asal ada roh kudus sudah cukup. Bersandar saja cukup. Jadi kemampuan bukan pada intinya. Kalau kita Yesus bagaimana kita berpikir? Ah, saya sudah berdoa seharian semalaman. Masih ada satu nama di sini mau menjual saya lagi. Ini yang disebut taat. Jadi orang dipenuhi oleh Roh Kudus dia itu taat. Kita mau mengejar kepenuhan Roh Kudus. Harus mengejar yang namanya taat. Nah, Ketika kita memohon mo, kepenuhan roh kudus Kita harus semakin taat Jadi pada saat Yesus akan dipantek dikasih salib Dia berdoa Kita 23 eh, Matius 26. 26 Ayat 39 Matius 26 ayat 39 maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Oh, Ayat uh, ini berdoa rasanya sulit sekali membuka mulutnya. Hanya orang yang sepenuhnya dipenuhi roh kudus, baru bisa membuka mulut berkata-kata seperti ini. Kita ingat uh, waktu zaman dulu, jemaat uh, awal mula, waktu mengabarkan Injil. 他, pada saat itu mereka sudah pasti dipenuhi oleh roh kudus. Ketika iman kerohanian yang paling terindah, Uh yaitu mati untuk Tuhan ]被接到天国. yaitu disambut dijemput pulang ke surga uh, uh, <coughs> suatu hari kalau kita berpikir kalau saya mengabarkan Injil mungkin nanti saya jadi martir uh kalau saya tidak dipenuhi Roh Kudus 训道, yang mengabarkan Injil tidak bisa akan terus berlanjut karena nanti pada saat akhirnya saya kita akan menyangkal dan berkata, saya tidak mau percaya. Tidak tidak aneh mengapa Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kalau tidak dipenuhi roh kudus, engkau tidak akan tahan menghadapi akhir zaman。所以会一个一个都死掉了。jadi Jadi satu persatu semua akan mati. Ah, kita terkadang takut ah, Ketika kita dipenuhi roh kudus ah, Kita tidak akan takut Ada sebuah cerita so, 我们人, oh, 就像一间,一栋房子啊, oh。Kita manusia seperti sebuah rumah Kita ah, ah, seperti hati kita seperti di dalam rumah itu ada 12 kamar. Oh Setiap orang itu um, bertanggung jawab terhadap rumahnya itu. Ah Begitu ceritanya. Oh Jadi satu orang punya satu rumah isinya ada 12 kamar. Pasti dia mau merapikan rumahnya dengan baik. Dan uh, benar saat pada suatu hari ah, di luar ada orang mengetuk Oh kok, kok mengetuk pintu ah Lalu dia ingin melihat dan bertanya siapakah dia ah di luar tidak menjawab Oh, eh. Dia mengetuk pintu terus. Oh, Den, sangat tidak sopan. Wah, wow, tidak dibukakan tidak bisa. Ah, 后来好奇, Akhirnya dia penasaran dibuka sedikit. Wow, oh ini ternyata uh, iblis yang sangat uh, uh, seram sekali. Wow, 某个人,力,力量很大, dengan tenaga yang kerasi, iblis ini mendorong pintu. Sebenarnya kita Asal hati pintu hati kita tidak dibuka Iblis tidak bisa masuk Kalau Iblis bisa masuk Karena kita memberikan celah Kalau sudah masuk Pasti dia porandakan isinya Sampai semuanya berantakan Maka dengan demikian Iblis akan pergi Orang ini mulai memperbaiki rumahnya hatinya telah dirusak dilukai oleh si iblis sampai ada orang sudah terluka tidak bisa dibenbenar dibetulkan lagi dan kalau sudah dibenarkan bisa-bisa hidup normal lagi di rumah di luar ada yang mengetuk pintu lagi diketuk pintunya cara mengetuknya berbeda selesai Siapa di luar? Ah, di luar ada yang menjawab. 我啦, saya Tuhan Yesus. Oh, mendengar Tuhan Yesus. Ah, Yesus Yesus berkata, bolehkah saya masuk? Tuhan akan mengetuk pintu hati kita. Wow, hati kita akan sukacita. Oh, Cepat-cepat dibukakan pintu. Oh, melihat Yesus yang lemah lembut sukacita sekali Yesus masuk 啊,耶稣就进来了哦, sudah masuk lalu Tuhan Yesus mulai berbicara lalu bertanya Bolehkah saya tinggal di sini lalu dia berkata boleh silakan tinggal begitu Roh Kudus masuk tinggal berarti kita mendapat Roh Kudus Yesus itu begitu sopan dia dan bertanya saya boleh tinggal di bagian mana ya Oh Yesus kalau kamu mau tinggal saya berikan kamar yang terbaik terbaiknta Lalu Yesus dengan sopan berta, berkata, coba beri uh, kasih jalan buat saya. Ah Lalu dia ajak Tuhan Yesus masuk ke kamar yang sangat besar, sangat indah. Ah Begitu dia masuk, Tuhan Yesus manggut-manggut dan puas. Ah ah, Yesus, oh Lalu saya, okay oh, jadi saya orang itu berkata, saya pintunya saya tutup ya. Ah, Lalu dia kembali ke ruang tamu di lantai da, bawah. 心里面想说,耶稣住我这边, Lalu dia berkata dalam hati ada Yesus di sini saya tidak takut. Ah, 才在讲, eh ternyata di luar ada yang ketok pintu lagi. 哦,魔鬼, oh ini pasti iblis sangat merepotkan Tidak mau peduli pada dia Tapi digedor-gedor terus Dia marah sekali di Mau pintu dibuka sedikit Mau diusir Kau ingin Begitu kita penasaran membuka pintu hati kita, iblis ada kesempatan, dia cepat masuk, mulai memporak peranda ]把东, lagi, 把东西动破啦, semua dihancurkan, 把东西弄髒啦, dikotori. 啊,可是他这时候看到,哇,奇怪, Lalu saat itu mulai tersadar, eh aneh kenapa iblis bisa masuk? Saya ada roh kudus.

Oh Memperbaikinya cukup lama. Begitu selesai, lalu mereka mengobrol. Orang ini bertanya pada Yesus. Yesus, bukankah saya sudah dapat Roh Kudus? Mengapa iblis masih bisa masuk? Yesus dikata Yesus katakan Tuannya itu bukan saya. 这个人就问耶稣啊, Lalu orang ini bertanya pada Yesus. 那我该怎么做? Lalu apa yang harus saya lakukan? Yesus Lalu Tuhan Yesus berkata, apakah engkau bersedia semua 呃, kekuasaan di rumah ini diberikan kepada saya. Biarlah saya menjadi tuan atas dirimu. Wah, dan orang ini mulai ragu-ragu. Jadi kalau dia menyerahkan tugas kuasa di rumahnya pada Yesus, berarti 12 kamar ini semuanya dikuasai Yesus. Wah, oh oh Sebab ada satu kamar mungkin yang uh, di dalamnya tidak baik dan tidak layak dilihat Yesus. Kita sesungguhnya di dalam diri kita ada sisi yang gelap, tidak mau orang tahu. Tapi kita mau mengejar kepenuhan roh kudus. Kita harus sepenuhnya membersihkan. Yesus berkata, tidak apa-apa, Saya tunggu engkau. Berterima kasih Tuhan, orang ini cerdas orang ini berkata baiklah Tuhan Tuhan saya berikan semua kuasaku kepadamu jadi belas kamar kuncinya semua satu persatu diserahkan kepada Yesus Baiklah sejak sekarang ini dan seterusnya Akulah menjadi Tuan di dalam rumahmu Oke okay, hal yang pertama kita cek kamar yang itu uh, Tuhan mau betul mau lihat kamar itu uh, Tuhan Yesus berkata Akulah Tuan Ayo pergi ke kamar itu begitu dibuka kamar itu betul

dengan keras. Ha, Lalu orang ini mulai panik 怎么办, Bagaimana si iblis datang lagi ha, Tidak disangka Tuhan Yesus langsung berdiri 用他大人的右手, Lalu dengan tangan yang besar Dia mulai menepuk pundak orang itu 讲了一句话, Dan berkata 开门的是, Yang buka pintu itu Tuhan Saya lah Tuhannya ]你休息. Kamu istirahat ha, 他就, Lalu Yesus la yang buka pintu. Oh, buka selebar lebarnya. Iblis lihat Yesus. Yesus, baru mau berkata sepatah se, se kata pada dia. Lalu dia berkata, rumah ini dan selanjutnya ini dalam milik saya. tidak boleh masuk. 啊, Sejak saat itulah orang itu hidupnya sukacita.其实神的圣灵一直想充满我们。 Sesungguhnya Roh Kudus ingin terus-menerus memenuhi kita, tapi karena kekotoran kita, kehendak pribadi kita, sehingga me, me, menghalangi kehendak Tuhan. Ketika kita bersedia mau melepaskan semua, ketika mau membersihkan semua maka akan dipenuhi Roh Kudus suatu kali saya membantu KKR ada orang yang memohon Roh Kudus sudah 12 tahun sudah guru pensiun dia tidak mendapatkan Roh Kudus Lalu dia bertanya kepada pendeta saat itu. mengapa saya itu tidak mendapatkan Roh Kudus juga? Pendeta terus memberikan motivasi jangan jangan merasa gentar terus memohon Roh Kudus. Mungkin sudah mau dapat. lalu pendeta berkata. lalu pendeta berkata kita juga selain memohon kita harus bertobat kepada Tuhan. Agar membersihkan diri. Kita mengaku dosa bertobat. Ini juga satu cara. Dan akhirnya malam itu. Saudara itu mendapatkan roh kudus. Waktu dia berdoa. 啊,就跟神说, Dia berkata, 神啊, Tuhan, ampunilah dosaku. Meskipun saya merasa saya tidak berdosa, tapi saya merasa pasti saya ada dosa. Biarlah Tuhan membukakan hati saya sehingga saya mengerti dosa yang mana." 很奇妙, Sebegitu ajaib Tuhan memperlihatkan dia seperti menonton film Yang ini dosa, yang ini juga Tuhan tidak berkata apa-apa Dia begitu lihat sudah sadar Dia mulai bertobat Semakin melihat film itu semakin tidak layak Semakin lihat dia semakin bersedih Dia orang berdoa mondok rus 23 23 menit lalu dia 23 menit itulah dia sedang uh, bertobat mengaku dosa

kita harus memohon Roh Kudus. Dan terpenting harus mohon kepenuhan Roh Kudus. Kalau 如果... tidak dipenuhi Roh Kudus tidak akan tahan menghadapi akhir zaman. 因为我们的意见很多. Karena kehendak pribadi kita banyak. 充满的时候, Ketika dipenuhi, Roh Kudus akan membantu kita dalam satu hal. 我们会有力量. Kita ada kekuatan. Kita mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita.